Eagle Double D. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D-R-E. You don't need to worry about nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas kami dari kelompok 3 yang berjudul Penangkapan Bandar Narkoba. Yang Angga sebagai wartawan, saya sendiri sebagai kameramen, Henry Sitomu sebagai Bandar Narkoba, Rijal Arifin sebagai kepolisian, dan Ari sebagai pemakai. Baiklah, kalau mau tahu bisa lebih lanjut, tontonlah video kami sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, subscribe guys. Barang, bang. Ada dengan sikap pas-pasan pula. Mulai, bang, manyunnya nih, bang. Bapak dan kau? Kayak biasa lah, bang. Bisa tak, bang? Bisa, selalu, selalu, selalu. Ini, bang. Jangan bergerak! Oh, bang! Bukan apa celana yang apa dia, bang? Apa dia, bang? Bang, apa ini tangan? Duit, tangannya apa? Duit, bang. Bukan apa-apa, bang. Beda. Apa ini? Garam tuh, bang. Bukan. Sabu ini. Tato. Sabu. Bukan, bang. Tangkap. Tangkap. Udah berapa kali, bang? Baru 2 kali, pak. Yakin 2 kali? Iya, pak. 2 kali. Yo. Iya, pak. Kau bisa dan dia, pak.
Koin jual? Iya, Pak. Ada benda sapu? Tidak, Pak. Ada benda sapu? Tidak, Pak. Ada badannya rusak? Hah? Badannya ada yang rusak, kau? Ada, Pak. Siapa namanya? Jangan bergerak, Anda kami tahan. Tidak, Pak, tidak, Pak, bukan kami, Pak, bukan kami, Pak. Pak, bukan kami, Pak, bukan kami, Pak. Pak, bukan kami, Pak. Keluar. Bernama saya di Kabar Harapan Bangsa. Dan saya sekarang berada di lokasi penangkapan bandar narkoba serta kurir dan pemakainya. Di sini sudah nampak ya barang bukti yang didapatkan oleh Pak dari kepolisian. Ya kita lihat ya seperti ya inilah. Eh semua, semua. Apa Bapak tunggu, Pak. Bapak, tolong Pak tunggu. Kenapa? Bapak bisa menangkap bandar dan pengedar dan pemakainya? Oh, ini sudah saya pantau dari jauh hari dan akhirnya bandar narkobanya ketangkap juga. Apakah ada kesulitan, Pak, di saat Bapak menangkap mereka bertiga ini? Enggak ada kesulitan sih karena kita sudah dapat dari pemakai, kurir dan langsung ke bandar narkobanya. Oh, jadi ini Bapak menangkapnya dengan anggota tim Bapak atau Bapak sendiri yang menangkap mereka semua? Kita nangkap dari anggota tapi saya langsung bergerak sendiri. Berarti Bapak sangat profesional ya, Pak, ya, dalam menjalankan tugas. Oke, terima kasih, Pak. Pak, silakan, Pak. Sekian laporan dari saya dari Kabar Harapan Bangsa. Saya Angga Saidin. Aduh, belum kapok juga ya. Udah tahu sanksinya berat. Dan belasan pengedarnya sudah dihukum mati oleh pemerintah. Ini masih aja nyelundupin narkoba. Mau jadi orang kaya dari hasil jual begituan. Sekaya-kayanya situ jualan narkoba. Yakin, pasti bakal masuk bui juga. Syukur-syukur kalau cuma dihukum seumur hidup. Gimana kalau ternyata dieksekusi mati? Apa sudah siap? Mikir makanya. Sekali lagi saya ingatkan, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.